podcast pra obrolane pandemen ketoprak. Sugeng pepanggihan malih taksih wonten ing podcast pra obrolane pandemen ketoprak. Alusan nek kuwi kita kedatangan berapa coba? Nek iki nek iki kedatangan Sriwati. Sumintan. Berarti iki Sumintan apa? Terus ora wasi ae. Ora iki Sumintan apa dadi? Aku mau wangun macas bro. Ya, kita bersama Mbak Marina ya. Mbak Marina ini toh kan? YouTuber. Wes. Channel YouTube-nya itu ketoprak semua. Ketoprak. Cinta ketoprak. Oke. Okay. Mbak Marina, mulai kapan produksi ketoprak? Sekitar 2 tahun. Sudah pandemi berarti. Sudah ada berapa video? Ngitung kok. Sampai enggak ngitung ya, Pak. Enggak terhitung. Ya. Asal mulanya. Inisiatifnya itu dari siapa untuk membuat YouTube ini ketoprak? Inisiatifnya. Itu dari bapaknya itu. Apa pilihannya kok ketoprak? Nah, itu pilihannya kok ketoprak? Apa nggih? Sejak kecil nggih, kecil itu kebetulan ibu saya juga seni, khususnya ketoprak. Itu mriko-mriki kecil iki digowo. Isih bayi ngene lho. Kalau dulu kan ketoprak amal ya bunyi, ketoprak amal, ketoprak togong. Riyen kan ceritanya ibu kula niku nderek anak buahe Mbah Gito Gati. Rencang-rencang Seniwati itu loh, nak berikan aku ngebes ngeten nih rombongan seperti itu. Saya diajak ke sana, jadi sejak kecil sampun. Memang dari itu terus berdarah daging. Oh berarti Gito Gati itu kok ya semacam sanggar go sinam kan ya, Bu Putih? Best Bayu ya. Best Bayu. Istilahnya pentas nih di Bayu. Tanggapan-tanggapan gitu ya. Sekarang di kayak perak topong menunggu, tapi itu kan bisa topong tapi orang jual kacis. Topong tapi tetap diundang wong. Makanya tadi bilangnya ngambil ya, amal tadi. Ya, amal. Berarti Mbak Marina dulu juga pernah ikut Gito Gati juga? Mboten, yang ikut itu ibu saya. Tapi kalau pentas di luar, saya masih SMP, sejak SMP ya kak saya ini. Jadi ceritanya, aku pengen banget ngeten itu loh. Bu, pengen bisa ngono kae. Tapi kan cuma panggung ya ibu. Among kali sutradara, ini kan aku lagi melu. Bisa SMP kelas 2 ini. Ya dibandani tinggal aku sejak kecil kan seneng make up. Make up-an gitu ya. Ya terus, ini demam itu lah. Di jorok-joroknya ngono. Nangis niku saya trauma tetep isi nervous ya wedi nggih ya terus mau sampai berhari-hari ning suwe-suwe kebiasaan jadi ya kulino ya Pak. Pertama kali dulu jadi apa, Pak? Dulu dadi Rantam Sari itu lho, Bu, Rantam sekarang niji itu lho. Nggih, Jem Rantam Sari. Oh. Apa lho? Jem wedi. Jem malah isi nervous. Dan ada pengalaman yang lucu kan. Itu kan kalau dulu ketoprak itu nganu ya memang ya memang sekarang berkembang. Kalau dulu memang carane iso nggo pamupa jiwa gitu ya seniman seniwati hampir tiap hari hampir tiap minggu itu beberapa kali event pentas itu yo pas ke Purworejo itu kan saya ada yang ngejob itu apa ngejob gitu ya itu saya SMA atau apa gitu. Berarti mulai terima job itu dari SMA atau ya SMP munggah itu terus ke Sepayu? SMP itu ya bayaran 10.000 tahun itu 93 kan? Oh 93 5.000 ya? Nah itu ya wis orang mikir dibayar, Sepayu itu seneng pasokannya gelem gitu ya. Berarti kamu ya, rasa kecintaannya kan ya militan banget. Balik di bawah ya kak, balik ke Purworejo kan di situ itu nganu saya kleru mlebu ning kerobongan ya kleru kan heeh ya tak itu prak gede-gede PS Bayu
ada Pak Rabies, ada Bunda ya, Bunda Budi, Rati, ada Mbak Budi, ganti kata Suwati, kesengan gitu. Terus banyak itu Pak Iman, Pak Bayu ini kok batu. Es kon mangan ga lho. Warto sama yang punya Pak Jajeni Pak itu rombongan PS Bayu udah pasti. Berarti sebenarnya tidak ikut rombongan itu. Rombongan lerunggon berarti juga terus Pak. Niku Pak Rabe. Lho Mbak Mujiah kok nek ngene. Oh aku ngeteri anakku ngono le dik ngono. Baru ya sapa iki kudu kleru jeblak. Enten petanggon gitu lho. Di daerah situ ya. Di daerah situ memang tepoprak. Iya Bun ya. Ada empat tempat pada saat itu, tapi iya, enggak semuanya diratani darat. Waktu pamit kali Mbak Gito berarti pun ramuda. Pokoknya seperti ini
anu waktu ke waktu kula legowo dengan apa kuwi menjadikan netizen sing kuwi lho nggih lho semangat saya lebih baik. Oh nggih matur nuwun nek saya seneng nek upamane inbox gitu ya ka apa japri gitu lho Kak. Ning ora nggih langsung nang YouTube itu baru nggih Kak. Maune tak jawab tak sak saiki wis rampung. Justru itu mau kono ndateke ngaten lho. Iya. Oke. Ini Mbak Maria sepunjuran juga lebih banyak lagi tentang netizen nih mau. Kita break dulu. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Pakai materi podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Ya yang belum like dan subscribe, biar ganti nuno lo atau wes aku tuh tak jelasin panjang lebar. Iku ngopo, ini yura apa menunggu bapak-bapak dan gue yang omong. Ngopo tuh nih? Benar kalah kalau Marina internet. Nyinyiran netizen sing dirasa paling menyakitkan. Nek channel YouTube jenenge? Yo nonton boten. Nggih nganu kan itu napa jeneng kula kebetulan sing dikritik ngeten niku. Kebetulan kan ada Pak A gitu ya. Yeah. Dia itu istilahnya nyaosi apa? Itu apa? Itu lo modal apa untuk berjalannya proses kan iki aku sing gowo seniwate bayari seniwate ngene ya iki aku sing gawe kendang nganu mengku aku wae jelek kok dan aku tanpa dia beliau yo aku piye lek aku soalnya kabeh mesti rada tuh oh untuk kota gitu jopo makan konsumsi otomatis masuk ya tidak toh Kak kita di luar yo terus paling ora sing putri raketan berapa rakitan ming istilah itu kon pupur berarti kan ya sing cowok malah urunan enggak apa-apa gitu. Berarti ini bukti bahwa seniman sebenarnya enggak seniman ya pencinta pelestari juga militan pelestari ya sejarah fan itu juga pengen orang nunggu nonton tapi aku pengen sebagai pelaku juga bukan sekedar nganu ya rakitan sak kamat-kamat ora iso dipadake karo seniman seniwati sing udah profesional enggak bisa saorarane kan salah satu bentuk peduli seni dong deh, menjadi ruang loh, jadi ruang baru untuk bagi pemain yang sebenarnya bukan pemain, sebenarnya bukanlah cuma pecinta tapi nah anggotanya talent-talentnya itu talent tetap in Marina Entertainment apa pocokan? Apa top freelance gitu? Oh nganu Kak, bisa berubah sih, tapi yang tetap juga ada. Ada beberapa sebetulnya juga seniman sampun senior pengalaman Pak Jo beliaunya itu ya dalangi ngarangnya gitu loh tidak semua jo cuma pecinta nol pukul itu enggak sebetulnya banyak pun yang mau nyokong yang kuyung itu banyak kalau lakon-lakon yang dihadirkan itu lakon-lakon garapan baru atau sejarah Bang? Biasanya sejarah Kak tapi kadang juga carangan gitu ya tapi kita enak yang kayak sejenis apa dobra konvensional itu digarap kayak gitu pakem yurut gitu ya jadi cuma bedanya cuma di itu ya alat musiknya ya iya benar seperti itu saat ini nek ngirit nek saat ini kaya nek siaran neng radionya lho pun jadi saat ini ora apa jenenge minim gitu loh kayak aku pengen saiki nyetel nganu Kak gede-gede gitu nah, memang pengen banget gitu loh ya, karena memang tidak diperlihatkan ya, tapi yang saya kalau kendang ikut kan harus ada seniwati sing nyenggahi gitu ya itu kita lihat kan untuk tetap berjalan dan Jawa ngetoknya memang kesenian umpamanya berjilbab ya boleh lah kita menghormati ya tapi kan sebaiknya nganu ketoknya kejawen semua di soteng gitu sampeyan rawuh wong ngeten sindene tapi ya nek iso sedoyo nggih to. Ning ngene iku efeke ngene iki ana sing ngomong, "Mbok nek memang live itu kan live kula karepe streaming live ya Bunda ya Kak. Anu mbok anu rasah diketokke nek ora gamelan komplit ada ya banyak ya seperti itu. Ketoke ngetokke nek ora nganu gamel apa ora ketoprak tenan. Ngertine ora ketoprak tenan nek ngenten iku. Nggih. Karena kalau itu nganu ya. Ketika pakai horizon kan mungkin di YouTube itu enggak terdengar bahwa itu adalah artinya gamelan. Seperti itu
lho. Terus iki Kak, nek proses shootinge kamerane. Iki ora seprotesan anjenengan wis. Bukan itu, bukan kita membandingkan. Nganggo kamera sing seperti apa kamera HP? Oh ngeten niku Kak, nyen sewu niku nek upamane ada ngeten iki lho kadang-kadang walaupun Marina Entertainment maksudnya baru lingkup segini ya maksudnya itu nyen sewu kadang-kadang sing nanggap ayo nanggap nek ya nek ya gosi salah gitu ya. Aku njaluk di nganoke napa disewa streaming ke disewake kita ngejak Kak maksudnya kan ada dia ya kan kameranya enggak cuma satu tapi kalau pokoknya di nganu ning dana iku nggo ijol kota nggo nganu ya udah Kak cuma HP-nya. Oh. HP aja cuma satu sisi. Enggak apa-apa. Ning ra kecewa lho aku. Apa anane ora kaya profesional lho ngoten niku. Nek sebab itu melalui proses editing lho. Oh, kalau proses editing nah, kembali lagi anak streaming kan opo ora mau suara apa ya seminggu ngono kan nggih. Nek streaming sing memang gede ngono kan iso nggo nganu ya to Kak maksudnya pancarane meredam. Nek ini kan HP tetep opo anane gitu ya Kak. Oh, terus prosesnya itu kartu Kak ngopo tetep langsung terus. Tergantung Kak, kartu kan itu kalau dari sinyal ya nek gunung kan kadang-kadang teko lunga nek di streaming. Nek saiki diakal. Diakal maksudnya daerah anu sing awal wes streaming wes kak wes so engko kowe di video biasa wae. Oh, berarti streaming ngene ya. Hati aja. Kadang berapa tau itu sampai berapa gitu ya. Ada engko langsung iso. Nek kadang-kadang nek wong ngeten iku lho Kak, kula iki pandu meneh kula dan saya kadang. Tapi apa lagi? Apa lagi? Jangan kok sombong kan. Aku iki seneng wong sombong iso panggil. Ngono saya lho. Gak ada ngomong apa iki mau. Lah sing payu niku. Sing payu. Nek streaming ngono kuwi jan streaming kuwi kan mungkin tidak semua ya Kak, semua pertunjukan di streaming gitu loh. Kan yo enggak apa-apa. Boso piye kuwi mau piye. Ora tak boso. Boso. Ya mau enggak suara aku tuh boso nek. Iya. Ketoprak.
Pandemen Ketoprak. Marina Entertainment napa? Slogane napa? Nek kula ki biasane ngeten, salam budaya, lestari budaya. Oh. Salam budaya, lestari budayaku. Marina Entertainment. Oke. 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 Lanjut pertanyaane lagi. Sopo ngerti kok apa podcast prak ning kene iki sapa ngerti Marina Entertainment bisa lebih maju ya. Marina Entertainment itu menginspirasi kami. Ya. Jadi benar. Jadi ora kaya ngono iki, Mas. Loh, Kak, bagi. Nek ketok iki kaya piye ngono lho. Ora iki kaya ora kaya ngono, kaya ngene. Nah, prinsipnya saya belajar dari Marina Entertainment bahwa nek berkarya iki ora sampe rapi elek. Ya berkarya sih. Betul. Dan ini loh, Kak, yang saya mau tak apa namanya sampaikan itu kan tadi jawaban udah dingin tidak kayak bawah aku ini mencuri mbak ini kayak udah apa apa kok pro dan kontra dan sebagainya tapi ternyata ini banyak tanggapan jadi itu kan di luar mau apa jadinya sombong gue mau barang kali PSMB tanggapan lagi betul makanya itu loh nggak aku kak sebentar aku akan ngaturi kerja sama sama dari Rawani ragate oke pas banget nih, menyangkulnya bahagia. Oh, nanggir telepon. Mbak, menyangkulnya bahagia. Siap, siap. Kan seneng. Tapi aku ini. Ketoprak ini larang yang ditakoni negara, murah yang dijalur. Ini kan berarti gumantung tembungi. Orang Jawa ini tembungi. Betul. Jadi, aku curiga Mbak Marina ini merendah banget. Nah channel itu, saya yang pertama, subscribernya berapa? Berapa sih? Alah, mau ngake 1,6 kok. Nek 1000 nek 1000 itu kan sudah dapat monetis toh, Pak. Oh, nek sing urung tak datake wingi ku dilitan. Nggih. Tapi bisa diproses kan? Bisa diproses. Saya doakan ya, Kak. Yeah. Mudah-mudahan besok bisa carane lah kasane nggo bekal untuk betul. Ngipok muri-uri niate ngeten iki. Karena jelasnya ini mau ngriyo. Saya titip salam pemain idola saya, Mas Darmaji. Mas Darmaji. Saya gitu saya. Saya dipuang realisasi saya wis kira alise Mas Darmaji wis selesai. Tapi besok boleh ya kalau di Marina Entertainment. Ini orang-orang Mas. Pasokan gak temen pasokan ya Mas. Besok lo gak usah ribis aja. Gak usah ribis aja, gak gondoknya ya. Jadi ini saja, gondoknya siji. Kok dublek kan lo, Pak? Dan komen yang ngerol tenan. Hari kok saya itu penggemarnya kadang lo bun poro wedo-wedo ane saya sering tenan. Dokter gila-gila padahal rupanya ya orang anu lo tenan. Jadi saya ngelidan, ngelidan itu lo. Apa konsistensi berkarya ini? Sehingga kreasi sih kan karya ini. Dia itu yang saya, beliau itu Mas Darkemen, niku ke ngefans sama Pak Tuwong kemana-mana, nggak tahu penggemar Pak Tuwong background itu lama-lama deh, ya aku pengen main nih yang gini kita nilai orang yang terima main semangat ada tekad dan juga gini yuk belum dapat belum cocok aku bayar seniwati kayak Mbak Mono. Oh jadi bisa ya bisa sama pintar bapak ini gitu dia aku pengen Mbak anggo seniwati nih kan iya bayar makanya sing tak pentingnya temeriku nih Piyai Putri seniwati itu kan wedak kuper ya pun itu lah nek kakungnya yo iki orang anu ya pun secara umum gitu nek Putri kan memang harus kita rakyat aja kalau aku tuh koyo job tanggapan yang jawab gitu enggak gitu transport bisa iya transport gitu kan bensin kan harus jadi aku nyumbang seniwati mbak ang tapi paman itu tidak temen aku nyumbang seniwati jadi nek iso sing Putri Putri sing neng neng Marina Entertainment niku rakyatan cidek ada niku lho kok harus sing temen ayo lah orang regane ku mau. Ini regane ditakoni regane, nek dijaluk murah. Aseso Mbak Marina disiapke. Rol putrine Mbak Arin, bambangane Mas Darmo. Ora kebayang ae, tapi koyo cipta rasa karo
subscribe yang harus diulangi juga. Terus di akhir datanya itu ada orang komen. Oh, ganti ya, doa itu ngono. Wah, rasrasi. Rasrasi, doa pasti gue. Doa itu mana rasrasi? Kayunan, oke, Nek Mas Darkomen kan mengidolakan Pak Tuwo Baroni. Nek Mbak Marina sendiri. Nah itu bunda. Oh, iya, sampai sekarang. Paro kok kakung. Sedoyong Pak Hidayat iki nggih. Oh, okay. Kalau yang milenial adek ini dek anu kula timbang ngene aku ngeten kapan aku iso ketemu di hari aku. Betul itu. Kan anu kok tembung iso bola. Ini salah tembung pribadi sudah saya. Ora yo tapi seneng lho. Ketika melihat semangatnya Mbak Marina ini, karena generasi muda, kata-kata hari ini urung lho, Kak. Urung. Masih lama, Mbak. Kan masih kan ngomong kok tak asal. Cuma kan ono asine boyo-boyo tenan. Tak kon sangerti kan tak tulis tak hafal ke. Kalau Marina apa? Entertainment. Waktu terdekat produksi apa? Napa? Waktu terdekat syutingan. Kapan? Kapan dimas? Syutingan paling cepat kapan? Sesok niki. Besok siang. Oleh ada lagi syutingan. Kalau mau bertindak, kau mau nonton kapan? Pamane iki engko bengi yo, yo kumpul ngono kuwi wis. Aku ora sedawa lho.
adik saya nyetak. Orang kursi apa nih? Nah aku malah gelap kak aku ya kak. Kita di Dewi saya bisu. Bisu. Oke. Ini yang ditunggu. Kak Marina, kata-kata hari ini. Iki. Jadi pengen ngobrol karena tadi yang terbatas sama. Mau ngambil tulisan yuk. Kita besok sambung di Marina Part 2. Amin. Marina Squad. Terus ya, kata-kata hari ini. Saisane lho. Iya. Kata-kata hari ini pokoknya buat kita sedoyo. Khususnya generasi muda nggih, generasi muda tetep nguri-urip ibu-ibu budaya tradisi khususipun ketoprak lan kesenian pada umumnya ngeten nggih menawi mboten kita sedaya sinten malih sakamat-tamat nggih ora iso saben orang itu padha itu kemampuane nggih daya dinayang ngeten nggih Mbak Marina maturun ya sudah kerja rawuh di podcast Prak pokoknya sehat selalu dan amin, salam takjil untuk teman-teman Marina Entertainment. Terima kasih ya. Mbak Marina. Energinya luar biasa. Energinya luar biasa. Dan terima kasih ya sudah like, subscribe. Ketemu lagi di podcast Prak berikutnya. Podcast Prak. Obrolannya Pandeman Ketoprak. Salam budaya. Selamat datang.